Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Sakti Ramdhani dari kelas 8, perwakilan dari SMP 3 Cimahi. Membuat hologram 3 dimensi. Hologram adalah proses penampilan gambar yang terbentuk akibat terbentuknya pola pencampuran sinar ketika dua sinar laser bertumbuk pada satu permukaan hologram. Siva akan membuat hologram 3 dimensi memakai bahan sederhana. Mari simak proses pembuatannya. Teknologi hologram merupakan bentuk lanjutan dari fotografi yang memungkinkan gambar terekam dalam 3 dimensi. Animasi objek 3 dimensi dalam bentuk hologram ini dibuat dengan konsep pembagian 4 sisi gambar. Pembagian 4 sisi gambar tersebut ialah di setiap sisi depan, kiri, kanan, dan belakang. Hologram yang dihasilkan adalah hasil dari pembiasan cahaya melalui monitor ke kaca mika berbentuk limas piramid, di mana objek hologram yang dihasilkan akan mengikuti bentuk, ukuran, dan warna sesuai hasil dari tampilan objek 3 dimensi dari monitor. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.